Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari penuh berkah ini, di malam ke-9 dan pada bulan Jumadil Ula, kita dikumpulkan Allah kembali bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah tambahkan istiqamah untuk kita semua menghadiri majlis taklim yang kita cintai, Raudhatul Ilmi, yang mudah-mudahan sesuai dengan nama yang telah diberikan oleh almarhum guru kita bersama Syekh Al-Ustaz Taufiq Hasni rahimahullah taala. Ini tempat benar-benar menjadi taman ilmu buat kita semua, yang mana seorang kalau masuk ke suatu taman, dia akan banyak mendapatkan kesenangan, mendapatkan ketenangan. Orang yang dalam kegundahan, kegelisahan masuk ke dalam taman, dia akan merasa tenang, hilang sumpah, hilang runyam, hilang segala kesusahan. Bahkan dia bisa merasakan kelezatan, kenikmatan. Bukan cuma lidah yang merasakan kelezatan, ikhwan. Kalau masuk taman itu, mata pun merasa nikmat. Kesejukan dirasakan oleh tubuh kita pun merasa nikmat. Bahkan suasana, angin dengan suara air barangkali yang ada di taman pun, pendengaran kita pun merasakan kenikmatan. Nah, mudah-mudahan insyaAllah kita duduk di ini majlis sampai kapanpun insyaAllah, dari bermacam-macam kebaikan akan kita rasakan, akan kita dapatkan, bukan sebatas ilmu, tapi keberkahan dari ini majlis, keberkahan apa yang kita dengarkan, yang kita baca bersama di majlis ini, baik tadi daripada ayat Al-Quran, surah Tabarak, dan juga salawat, dan juga apa yang akan kita bahas bersama dari ilmu yang kita ditetapkan Allah untuk membacanya pada malam hari ini insyaAllah ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, dengan kadarullah, dengan kesetuan Allah, dan insyaAllah mudah-mudahan kami mampu dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ini amanat, ini tugas, yaitu kami ditunjuk dengan kesepakatan dari keluarga dan juga guru kita Al-Habib Umar Abdul Aziz, dan juga mungkin sebagian rekan-rekan, untuk bersama Ustaz Albi bin Isa Segab melanjutkan majlis setiap malam Sabtu. Dan ini malam, malam perdana kita, saya ditugaskan untuk insyaAllah menyampaikan ilmu yang sifatnya suluk atau tarbiyah, atau boleh juga kita pakai istilah tasawuf, walaupun itu mungkin istilah terlalu tinggi. Dan guru kita Al-Habib Al-Bin Isa As-Segab insyaAllah beliau akan meneruskan dalam pembahasan ilmu fiqih, yang mana keduanya kita butuh, ke ikhwan rahimakumullah. Kalau seorang belajar ilmu fiqih tok tanpa dibarengi dengan ilmu tasawuf, maka dia akan jadi orang yang kaku dalam menjalankan agama. Dan orang yang hanya memperdalam ilmu tasawuf tanpa fiqih, dia akan menggampangkan urusan agama. Jadi keduanya harus kita miliki, sehingga dari situ kita akan mendapatkan insyaAllah menuju kepada kesempurnaan dalam penghambaan diri kepada Allah. Ma'asyar ikhwan hadirin rahimakumullah, adapun kitab yang kami buka di majlis ini, insyaAllah kitab yang sangat penuh keberkahan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan tersebut. Kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Imam Qutbul Irsyad wa Tadibat Habibana Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya pernah mendengar bahwa si almarhum Ustaz Taufik guru kita dulu, waktu guru kita bersama, guru kita yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Afiq ke Palembang, beliau mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Habib Umar, dan beliau sempat bertanya kepada Habib Umar tentang apalah yang nak kami ajarkan di Palembang ini. Maka Habib Umar singkat ceritanya bertanya kepada beliau, ente punya tak kitab kumpulan kitab-kitab Imam Haddad? Maka beliau menjawab ada. Maka Habib Umar menganjurkan kepada beliau untuk membuka kitab-kitab Imam Abdullah Haddad. Namun mungkin karena beliau sudah majlis-majlis yang sudah berjalan itu sudah punya kitab, sehingga beliau belum sempat untuk membuka kitab Imam Haddad di majlis. Maka dalam kesempatan ini kami niatkan, yaitu menjalankan apa yang pernah beliau dapatkan
arahan atau isyarat dari guru kita Abu Umar untuk membuka kitab Al-Haddad, maka kita akan membuka kitab Imam Abdullah Al-Haddad. Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad kita semua kenal adalah sosok agung yang mulia, seorang wali mukibar awliyaillah. Sebelum kita membaca apa yang dituangkan oleh beliau dalam kitab ini, salah satu yang harus guru yang akan kita ambil ilmunya. Dan mungkin kita tidak kenal sebelumnya. Kalau kita sudah mengenal, tentu dengan husnuzan kita mendapatkan banyak hal-hal yang baik pada diri sang guru, insya Allah akan muncul rasa cinta. Kalau sudah ada rasa cinta, maka insya Allah ilmu itu akan gampang kita terima, akan mudah kita terima. Yang kedua, kita mempelajari satu kitab, maka dianjurkan pula kita hendaklah mengenali sosok pengarang kitab tersebut. Kita mau amalkan satu wirid, satu zikir, satu kitab, apalagi kitab yang bakal kita jadikan panduan hidup, kita akan ambil fatwa-fatwanya. Maka hendaklah seorang yang hendak membaca suatu kitab, ini bukan syarat, artinya boleh saja Anda langsung buka kitab mengambil isinya tanpa mengenal pengarangnya, tapi dianjurkan agar kita mengenali sosok agung mereka, para muallif, para musannif, para pengarang kitab, agar ketika kita mengenal sosok mereka akan muncul rasa cinta, sehingga ketika cinta ini ada kepada sosok pengarang kitab, muallif kitab, maka dengan izin Allah kita akan pula diberikan kemudahan untuk memahami apa yang dituangkan oleh muallif atau musannif dari kitab karangan mereka. Maka pada kesempatan ini ikhwan rahimakumullah, pada mukaddimah pembukaan majlis kita malam hari ini, kami akan sedikit banyak bercerita tentang sosok agung Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang kitab ini, kitab Risalatul Mu'awanah. Sebelum kami lanjutkan apa yang akan kami sampaikan, dengan segala hormat kami minta maaf kepada ikhwan yang mungkin masih sibuk berzikir, untuk stop dulu zikirnya. Yang salawatan juga stop dulu, karena dalam kaidah belajar tidak mungkin wong berzikir sambil belajar. Wong belajar sambil berzikir tidak dapat dua-duanya nanti. Ya, inti mandang muka ustaz seakan-akan dengar mulut inti berzikir, itu juga tidak dapat dua-duanya. Ya, kita duduk dulu taklim, tidak lama paling jam 9 bubar, nanti silakan zikirnya disambung. Ya, zikirnya disambung. Minta maaf. Baiklah ikhwan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terjemah Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Mengenal sosok agung, manaqib atau biografi singkat tentang Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini nama tidak asing buat kita, terutama di kalangan ahli sunnah wal jamaah, lebih lagi kita orang Palembang, karena kita sangat akrab dengan wirid milik beliau yang kita kenal dengan Rotib Al-Haddad. Rotib, susunan zikir, susunan wirid yang bersumber semua dari Rasulullah, bukan karangan beliau itu kalimat, tapi bersumber dari hadis-hadis Rasulullah, lalu beliau susun sedemikian rupa menjadilah susunan yang indah dan cantik, dan di situ bertambah keberkahan dari apa yang sudah ada, dari keberkahan aslinya dari Rasulullah. Beliau punya wirid yang banyak, di antara juga Wirdul Latif. Beliau juga ada Hizbun Nasar. Beliau juga memiliki begitu banyak syair-syair pujian kepada Allah dan Rasul, juga kepada orang-orang soleh sebelum beliau, dan beliau pun memiliki banyak karangan-karangan kitab. Di antara kitab-kitab beliau adalah yang insyaAllah kita baca, kitab Risalatul Mu'awanah ini. Ikhwan rahimakumullah, beliau Al-Imam Abdullah Al-Haddad dilahirkan di satu desa kecil di dekat kota Tarim, Hadramut, pada tahun 1044 Hijriah. 1044 Hijriah, artinya hitungan sekarang sudah hampir 400 tahun yang lalu kelahiran beliau. Beliau terlahirkan daripada sehat walafiat, dan keberadaan beliau ini, dan ini banyak kita dapatkan sampai hari ini pun ada ikhwan di kalangan ulama, para awliya solehin kita, yaitu mereka yang sebelum dilahirkan itu sudah ada kabar gembira tentang sosok mereka seperti Rasulullah. Kemarin bulan Maulid
Begitu banyak kita dengar cerita-cerita bahwasanya kelahiran Rasulullah itu belum Rasulullah lahir, jangankan orang yang hidup di zaman Nabi. Nabi Adam sudah tahu bakal akan muncul akhir zaman Nabi dari keturunannya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad. Sebelum Rasulullah lahir, semua Nabi tahu, semua Nabi pasti tahu tentang akan munculnya Rasulullah. Begitupun bahkan bukan hanya Nabi, para malaikat Allah, bahkan hewan, tetumbuhan, bebatuan, semua mereka tahu, bahkan mereka merindukan kapan datang Rasulullah. Nah, hal ini diwarisi juga oleh para ulama. Kalau dikatakan al-ulama warasatul anbiya, bukan cuma mewarisi ilmu para nabi, ilmu Rasulullah, tapi sejarah hidup nabi pun berlaku pada mereka. Tidak sedikit dan cukup banyak, bahkan di negeri kita di Palembang ini pun, tokoh-tokoh ulama, para auliya Allah yang mereka belum lahir, sudah ada kabar gembira tentang kelahiran mereka dan mereka menjadi orang besar. Banyak ikhwani rahimakumullah. Nah, di antara mereka al-Imam Abdullah Al-Haddad. Kadang-kadang kita sering dengar cerita ikhwan rahimakumullah, ada seorang perempuan sedang hamil, misal datang kepada seorang kiai, atau kita datang kepada seorang kiai, seorang habaib minal auliya salihin, lalu kiai itu langsung ngomong, kau ini nanti bakal dapat anak lanang, kalau dia lahir dia nama Ali Zainal Abidin, insyaallah jadi orang soleh. Subhanallah, baru itu satu bulan hamil, di USG belum tahu kelaminnya, tapi ini kiai udah bilang kau bakal dapat anak lanang. Kalau dia lahir kakek, kasih nama seperti namaku, misalnya dia Ali Zainal Abidin, kasih nama seperti namaku, insyaallah jadi orang soleh. Subhanallah. Masuk 4 bulan, 5 bulan penasaran gitu. Kita bawa ke bidan, bawa ke dokter, diperiksa ternyata benar, laki-laki. Ini bukan sedikit, banyak cerita seperti itu. Banyak cerita yang seperti itu. Nah, ikhwan rahimakumullah, termasuklah Imam Abdullah Haddad. Ketika itu keberadaan beliau ini, Imam Abdullah Haddad, itu sudah dikasyaf oleh banyak aulia Allah, termasuk kakek beliau sendiri, bukan di saat beliau baru lahir. Kadang-kadang ada bayi baru lahir, lalu dia orang soleh itu punya pandangan dalam, bisa melihat ini anak jago, ini budak bakal jadi orang besar nanti. Ada ketika hamil seperti tadi ada, tapi ini lebih unik lagi Imam Abdullah Haddad. Ketika ibunya baru lahir, ibu Imam Abdullah Haddad ini baru terlahirkan, kakek Imam Haddad berkata, sayulat min hadal binit rojulun imam ahli al-arab ya ummu ilmuhu fil qawm awkamagala dillahan. Kakeknya bilang, ini ibu Imam Haddad baru lahir bayi, bukan Imam Haddadnya baru lahir, ibunya. Kakeknya bilang, akan terlahir dari ini bayi perempuan seorang laki-laki yang akan ilmunya menyelimuti ini dunia, keberkahannya akan menyelimuti ini dunia. Subhanallah, bukan Imam Haddadnya lahir, ibunya baru lahir, kakeknya sudah mengkasyaf seperti itu. Tapi inilah terjadilah apa yang terjadi ikhwan rahimakumullah. Imam Haddad radhiyallahu anhu, beliau terlahirkan dalam keadaan sehat walafiat. Beliau tumbuh dijaga oleh orang tuanya, dididik oleh orang tuanya. Namun ketika beliau masih kecil, belum mencapai baligh, beliau mengalami sakit yang cukup panas, cukup tinggi, cukup berat, sehingga mengakibatkan sakit itu dengan ketetapan Allah, beliau punya mata ainul basar buta. Imam Abdul Haddad ini, pengarang kitab ini yang rutin, ya Masya Allah, dibaca di mana-mana. Kitab beliau bukan satu, banyak, punya karangan gosidah tebal seperti ini. Itu buta matanya ketika beliau masih kecil, lahir sehat walafiat. Tapi ikhwan rahimakumullah, inilah orang-orang soleh. Ibunda beliau ketika mendapatkan ini anak tak tertolongkan matanya, maka dia pasrah dan ridha dengan ketetapan Allah, dan dia langsung minta sama Allah, ya Allah, engkau telah jadikan mata ainul basar ini anakku buta, jangan kau jadikan ainul basirah mata hatinya pun buta, ya Allah. Kau tutup mata ini, ya, biarkan ya Allah kuridho, tapi terangkan dan melekkan mata hati batinnya. Ini orang soleh kuat, doanya seperti itu. Ada potong sedikit cerita tentang Imam Haddad ini. Ada seorang laki-laki soleh kuat, ini keluar cerita dari Imam Haddad.
laki-laki soleh punya istri soleha. Ingat ikhwan, ente kalau pengen punya istri soleha, jadikan diri ente soleh. Karena Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran, orang laki-laki soleh akan dapat perempuan yang soleh, orang yang enggak soleh akan dapat juga yang tidak soleh. Kalau ente soleh dapat enggak soleh, berarti itu cobaan dari Allah. Tapi kebanyakan Allah sudah tetapkan itu. Nah, dua suami istri ini masya Allah, soleh dan soleha. Mereka menikah dengan cara yang baik, dengan niat yang baik. Mereka jalani hidup dengan begitu baik, tak keluar dari rel agama. Tapi mereka diberikan Allah cobaan. Apa cobaan tersebut? Maaf kalau ini berlaku pada kita, pada antum sekalian. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan. Mereka menikah setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai lebih belum dikaruniai anak. Belum dikaruniai anak. Mereka pasrah. Mereka terus berdoa dan meminta kepada Allah, sambil berikhtiar dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Sampai akhirnya ikhwan rahimakumullah, setelah penantian cukup panjang, biiznillah, ni istri hamil. Gembira luar biasa. Senang luar biasa. Nah, semua kita pengen punya anak soleh, ikhwan. Bagaimana caranya? Ini orang ketika tahu istrinya hamil, istri ini tahu kalau di perutnya ada cabang bayi, calon bayi yang akan insya Allah hidup meneruskan keturunan mereka. Mereka sudah cetak tuh anak dari semenjak di dalam perutnya. Mereka didik dengan apa? Dengan selalu ini perempuan tak lepas dengan Quran. Jadi kalau punya istri sedang hamil, kasih support, kasih semangat agar dia menghatamkan Quran yang banyak. Biar anak dalam perut jadi ahli Quran. Sang suami pun tidak lepas ibadah mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Tidak ada satu yang syubhat apalagi haram masuk lewat mulut istrinya untuk sang anak, kecuali dia pastikan itu halal. Singkat cerita, subhanallah, ikhwanahimakumullah, sampailah detik-detik kelahiran. Saat sang istri hendak melahirkan, kebetulan sang suami sedang tidak ada di rumah. Lahir di bayi yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun namanya. Fisiknya subhanallah sempurna. Tapi Allah beri cobaan. Di balik nikmat yang mereka tunggu bertahun-tahun itu ikhwan rahimakumullah, tuh bayi lahir matanya tertutup. Buta. Bayangkan ikhwan rahimakumullah, menanti bertahun-tahun dapat anak, gembira senang, tapi pas lihat anak itu buta. Si istri nangis. Suami belum datang. Orang bingung gimana mengabarkan kepada suaminya tentang keadaan anak yang lahir dalam keadaan buta. Akhirnya orang bingung, ini pasti suaminya pun akan menjadi orang yang susah, yang bingung, yang sedih melihat anak yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun ternyata lahir dalam keadaan tidak sempurna. Singkat cerita, suami datang dengar kabar orang kalau istrinya sudah melahirkan. Dia pengen lihat, mana istriku, didapatkan istrinya selamat, sehat, walafiat. Gembira dia bersyukur sama Allah. Lalu dia tanya, mana anakku? Orang bingung mau menunjukkan anak. Hanya dalam tubuh anakmu sedang dijaga, anakmu sedang dimandikan. Ditunda orang sambil bingung, gimana nih cara menghadapkan si anak depan bapaknya? Apakah bapaknya akan sanggup ketika melihat anak itu dalam keadaan matanya tidak melek? Akhirnya enggak bisa lagi, si bapak nanya terus, mana, kenapa kalian tahan anak itu tuh tidak aku lihat? Hanya dia paksa orang yang dikeluarkan. Pas dikeluarkan ikhwan rahimakumullah, ini laki-laki soleh yang sudah siap zahir batin mentalnya menerima apapun ketetapan Allah berlaku pada dirinya. Dikeluarkan tuh anak, pas dia lihat anak ini masya Allah sehat walafiat, dan dia pandang kenapa matanya tak terbuka. Ketika dia berusaha dia buka mata, ternyata mata itu tertutup. Maka orang di sampingnya cuma menunduk dan dia lihat, lalu dia berkata, anakku buta. Maka orang yang ada sekitar menganggukkan kepala. Apa yang terjadi ikhwan? Dia cium, dia peluk, dia letakkan anak di atas tempat tidur, lalu dia langsung hadap kiblat sujud syukur kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Orang bingung. Setelah selesai dia sujud, orang yang sujud, apa yang kau lakukan? Beliau katakan, aku sujud syukur kepada Allah atas musibah. La wallah, bukan musibah yang kudapatkan, tapi kemuliaan dari Allah. Lihat, anakku dari semenjak lahir sudah dijaga Allah matanya dari semua maksiat. Ini orang punya sangka baik sama Allah. Kau lihat anak dari semenjak lahir matanya sudah dijaga Allah dari semua bentuk maksiat. Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah? Itu orang soleh. Orang hatinya terdidik. Hatinya selalu ingat sama Allah. Selalu menerima ketetapan Allah. Bukan gampang kalau kita mengalami penantian bertahun-tahun.
dapat anak gembira, tahu-tahu lahir dalam keadaan demikian. Tapi itulah mereka orang-orang soleh. Kembali kepada cerita Imam Abdullah Al-Haddad, ikhwan rahimahullah, Imam Abdullah Al-Haddad walaupun dalam keadaan buta, tidak mencegah beliau untuk semangat untuk belajar, semangat untuk ibadah. Beliau kecil sama seperti anak lain juga bermain dengan keadaan butanya, tapi beliau tidak pernah meninggalkan ibadah. Bahkan dari semenjak sebelum beliau baligh, beliau sudah hafal Al-Quran dengan keadaan buta matanya. A'ma 'ainul basar wala ya'ma 'ainul basira. Mereka, Imam Abdullah Haddad juga nanti kita kenal punya guru Al-Imam Arbil Al-Gutur Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang penyusun Rotib Attas, juga sama, buta. Guru buta, murid buta, tapi dua-duanya agung di mata Allah. Tidak seperti saya dan kita kebanyakan ikhwan, mata kita melek, tapi mata batin kita kebanyakan buta. Ainul basirah, mereka terang benderang. Imam Abdullah Haddad walaupun dalam keadaan seperti itu tidak mengurangi semangatnya untuk belajar. Beliau dibawa ibunya, didudukkan kepada orang-orang soleh, karena kedapatan kebaikan itu boleh dari kita yang memandang wajah orang soleh, tapi lebih hebat lagi kalau orang soleh yang memandang kepada kita. Ini lebih hebat. Kalau kita yang memandang, kita yang meminta, belum tentu kita dapatkan. Tapi kalau orang soleh memandang kepada kita ikhwan, maka pasti itu pemberian dari Allah, mengalir lewat pandangan orang soleh. Dan kalau kita duduk di mana majelis, duduk sampai beliau bisa dilepas dengan temannya, berjalan dengan temannya, hadir majelis-majelis, beliau ngapal Quran hafal sebelum baligh. Beliau menguasai ilmu, macam-macam ilmu dengan izin Allah, karena ainul basirah yang terang. Walaupun ainul basirnya diceritakan ikhwan, di masa kecil beliau pun sama seperti anak kecil, ada masa beliau bermain. Waktu itu mereka main sama teman-temannya, mereka bikin lompat-lompatan. Jadi bikin lompat, lari-lari, ada dibikin lubang gede, orang lompat, lari lagi dibikin lubang gede, lompat. Imam Haddad ngikut juga. Jadi pas Imam Haddad ngikut, mereka aja, sebagian mereka menunggu dan ingin menertawakan. Barangkali Abdullah Haddad gak ngeliat lubang, masuk lubang, ya anak-anak. Tapi subhanallah ikhwan, ketika beliau mengikuti itu permainan, beliau lari pas depan lubang, lompat. Bingung temennya, oh mungkin kebetulan, mereka bilang. Lari lagi, lubang kedua, lompat lagi dengan izin Allah. Dari situ temannya udah ngeliat, ini Abdullah Haddad berbeda. Ikhwan rahimakumullah, jazakumullah, faghfirullah. Beliau mendapatkan ilmu dan keberkahan dari banyak guru-gurunya. Dan mujahadah beliau dari masa muda, masih kecil, baru baligh, selesai baligh, belum begitu dewasa, itu tiap hari beliau keliling dari masjid ke masjid yang ada di kota Tarim, sholat minimal 2 rakaat atau sampai lebih di waktu duha, sampai 200 rakaat beliau berputar untuk melakukan itu ibadah. Jadi bukan gampang untuk mendapatkan hal seperti yang beliau dapatkan, duduk dengan banyak orang soleh, dijaga makan minumnya oleh orang tuanya dari semua yang syubhat dan haram, dan beliau pun bermujahadah dengan ibadahnya walaupun mata ainunya buta. Ikhwan rahimakumullah, Imam Haddad semakin lama semakin orang mengenal dirinya dan orang banyak datang kepadanya. Di antara kelebihan Imam Haddad, saya masih cerita tentang masalah perkara butanya. Yang namanya, maaf, insyaallah ya Rabb, di Palembang tidak ada yang seperti itu, tapi inilah mungkin banyak menimpa para ulama, barangkali ustaz atau kiai, kadang-kadang ada rasa saing-saingan barangkali, tapi insyaallah di Palembang tidak ada, ya dimanapun sudah tidak ada. Jadi waktu itu ketika orang lebih banyak lari ke Imam Haddad, ada sosok ulama yang udah duluan, ulamanya melek, duluan ngetop, duluan punya murid, tapi lama-lama muridnya banyak sepi, hilang, lari ke Imam Abdullah Haddad. Dia sempat jengkel ngeliat kok orang lari ke Imam Abdullah Haddad, sampai keluar omongan dari dirinya, kenapa ente nyari ulama yang buta sementara yang melek masih banyak. Keluar omongan itu, kalau ada orang ketemu dengan dia, mau kemana kalian, mau ke Abdullah Haddad, dia langsung bilang seperti itu. Emang enggak ada ulama yang melek, nyari yang buta? Orang yang dengar diam. Tapi akhirnya Allah tunjukkan kelibatan Imam Abdullah Haddad. Pada suatu hari Iwanulullah, kita duduk bersama di suatu jalsa, suatu majelis di undangan, Imam Abdullah Haddad duduk di pojokan. Ini orang lebih ngetop, duduk di tengah. Duduk tengah para ulama banyak, Imam Haddad duduk di pinggir. Waktu itu dibagikan kopi, minuman, pakai cangkir kecil begitu diberikan.
Semua orang dapat, Imam Haddad pun dapat. Orang itu asyik ngobrol. Dia lihat Imam Haddad, dia melihat dan pandangan yang menghinakan. Dia ngobrol lagi. Sampai akhirnya ada keinginan, dia ingin minum, dia punya kopi yang diberikan. Pas dia mau ngangkat kopi itu, Imam Haddad dari pojokan teriak, "Ya Syekh, give lah. Ya Syekh, tunggu sebentar." Isfi, dia bilang, "Ada apa?" "Lihat, di cangkirmu ada lalat. Di cangkirmu adalah lalat." Fadulir kaget, subhanallah, benar. Di situ dia baru terbuka hati, nunduk sama Imam Haddad. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Ikhwan rahimakumullah, Imam Haddad memiliki karangan kitab yang banyak, karangan qasidah yang banyak. Di antara kitab yang kita baca ini insyaallah terjemahnya banyak ya, bisa latun nauna, kalau bahasa Indonesia kitab terjemahnya macam-macam. Nanti insyaallah bisa nanti di sampaikan lewat grup majelis ya. Terjemahnya banyak. Banyak Imam Haddad kitabnya sudah diterjemah. Di antara kitab ini Risalatul Mawalah. Ini kitab penuh berkah luar biasa. Berkata banyak ulama, siapa yang bisa menjalankan isi kitab ini dengan baik, maka dipastikan insya Allah dia akan sampai kepada Allah. Dia akan menjadi orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab penuh berkah, ikhwan. Kitab ini sudah diterjemahkan ke bahasa bermacam bahasa. Jelas bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, diterjemahkan. Luar biasa mendunia ilmu beliau, seperti yang dibicarakan oleh kakek beliau. Diceritakan di Perancis, saya dapatkan cerita ini dari guru kami. Di Perancis ini kejadian baru, bukan zaman dulu. Yang model terjemahkan model sekarang munculnya. Ada orang Muslim yang punya jiwa dakwah luar biasa dan dia yakin dengan keberkahan Imam Abdullah Al-Haddad. Dia cetak kitab terjemah dari kitab ini dengan bahasa Perancis. Dia bawa 900 eksemplar, 900 buku ke suatu penjara. Yang isi penjara itu semuanya non-muslim, kafir. Dia lihat di penjara itu nih orang penjara. Ada yang udah jenuh, udah bosan, udah capek dengan kehidupan dan segala macam dengan keburukan yang mereka milikin pun. Akhirnya dia bawa tuh kitab dengan keyakinannya, minta pertolongan kepada Allah dan berkah Imam Haddad, dia minta izin untuk membagikan tuh kitab terjemah dari kitab kita ini. Dibagikan, subhanallah, dengan izin Allah dibolehkan dibagikan 900 sesuai dengan jumlah penghuni penjara. Berapa hari kemudian dia dipanggil oleh kepala penjara. Kenapa dipanggil? Untuk mensyahadatkan. 600 orang dari 900 itu, 900 dari 600 masuk Islam dengan membaca terjemah kitab Imam Haddad ini. Makanya beliau disebut Gutbil Irsyad. Wa ghathiribat Gutbil Irsyad, gutuk para pembimbing. Bahkan beliau memberikan pembimbingan lewat kitabnya keberkahan ulama kita dulu, bukan semasa hidup sampai wafat pun tetap memberi berkah. Jadi lihat kitab-kitab yang kita baca. Ini kita baca dari Ustaz Taufik. Semua kitab karangan ulama salaf, tidak ada yang pengen pamer nama di situ. Tidak pernah kita dapatkan satu pun dari kitab cetakan kitab lama, dilarang mengkopi, dilarang menukir, dilarang, tidak ada. Mereka cetak, mereka bikin, mereka sebarkan. Siapa mau nukil silahkan, siapa yang mau mencetak ulang silahkan. Mereka berbuat karena Allah sampai detik ini hampir 400 tahun sudah. Kalau hitungan wafat beliau hampir 400 tahun masih sampai ini dibaca. Memberikan berkah bahkan mengislamkan orang walaupun beliau sudah wafat. Ikhwan rahimakumullah, hadzakumullah, bicara tentang kitab-kitab beliau banyak, di antara Nasuhih Diniyah, ada juga Adab Sulukul Murid, ada juga Sabil Iktikad dan banyak lagi kitab-kitab beliau karang, dan qasidah-qasidah beliau pun sangat banyak. Yang insyaallah nanti saya minta izin kepada keluarga besar almarhum Ustaz Taufik dan juga ikhwan yang biasa khidmat, insyaallah nanti penutup majelis saya ingin baca tabarukan qasidah Imam Haddad. Seperti kami banyak di beberapa majelis, kita tutup dengan qasidah Imam Haddad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, nanti kita kepada masjid untuk membaca barang insyaallah. Ikhwan rahimakumullah, mengenai rotib Imam Abdul Haddad, di antara keagungan Imam Abdul Haddad ini di rotib yang beliau susun. Antum yang sudah dawam istiqomahkan, yang belum baca, enggak sempat tiap hari seminggu sekali, alhamdulillah tingkatkan nanti 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, dan kalau bisa tiap malam kita baca rotib Imam Al-Haddad. Sekali lagi itu nama, cuma nama rotib Al-Haddad, tapi isinya semua bersumber dari hadis Rasulullah.
dengan segala fadailnya. Itu ratib Imam Abdul Haddad ibn Rahimahumullah, yang baca bukan cuma kita manusia, tapi bangsa jin pun baca. Diceritakan ada orang berlayar dari Yaman menuju ke Aden. Ketika itu mereka naik kapal, subhanallah, kapal mereka ini mengalami kerusakan sehingga terdampar di suatu pulau yang mereka lihat pulau itu di siang hari tidak ada kehidupan, di malam hari dipastikan tidak ada kehidupan. Kenapa? Tidak ada satupun nampak di situ lampu yang menyala. Tapi mereka bingung, orang di kapal ini. Ketika mereka bersandar memperbaiki kapal itu di pulau tadi, itu mereka dibingungkan. Kenapa? Pulau yang gelap gulita, tidak ada satupun cahaya api atau lampu atau apapun, terdengar suara yang begitu ramai orang baca rutib Imam Abdul Haddad. Ketika pagi selesai, kapal mereka udah baik, mereka jalan lagi sampai ke dermaga. Sampai di dermaga, mereka kebingungan bertanya dengan orang-orang yang ada di dermaga. Itu sebelah sono ada pulau modern begini-begini, itu pulau apa? Disebut orang, disebutkan namanya. Itu siapa yang tinggal? Kata orang, gak ada yang tinggal, kosong. Kok bisa, katanya? Kami semalam terdampar di tempat itu, tapi di malam hari ba'dal maghrib kami dengar dengan jelas suara yang cukup ramai orang baca rutib Imam Abdul Haddad. Orang yang dengar itu ketawa, kalau itu enggak usah bingung kau. Setiap orang lewat di situ kalau malam hari pasti dengar suara bacaan rutib Imam Haddad. Siapa yang tinggal di situ? Kata mereka, bukan manusia tapi bangsa jin yang ada di situ. Mereka mendawamkan rutib Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Ikhwan rahimakumullah, saya punya guru masih hidup sekarang, tinggal di Jawa, sering juga ke Palembang. Beliau enggak pernah pakai imamah, enggak pernah pakai jubah, enggak pernah pakai sorban kayak kita orang, enggak, biasa setelannya. Zaman dulu bahkan pakai sepan lepis. Tapi diberikan Allah kemuliaan. Itu pernah di daerah Marunda. Nanti tahu Marunda di daerah Jakarta, katanya daerah Sipitung. Kenal Sipitung? Kalau enggak kenal cari tahu. Sipitung, Wiro Sableng, tahu nanti ya. Nah, itu daerah Sipitung katanya. Jadi waktu itu pernah kena, ini kejadian tahun 80-an. Pernah terjadi wabah penyakit yang cukup mengerikan. Kayak taun tapi bukan taun. Dokter enggak mampu menyembuhkan. Segala macam obat enggak mempan. Tiap hari ada aja orang yang meninggal. Kebingungan mereka. Akhirnya orang datang ke Nyi Habib. Datang ke Nyi Habib mengeluhkan tentang apa mereka dapatkan yang terjadi. Maka Habib ini mengatakan, sudah, nanti malam aku datang dengan murid-muridku, aku akan bacakan rutib Imam Abdul Haddad. Yang penting satu orang penunjuk jalan minimal. Kami pengen keliling di kampung inti orang. Datang Nyi Habib dengan beberapa muridnya. Start dari satu depan masjid, mereka keliling itu kampung. Baca rutib Haddad 3 kali. Subhanallah ikhwan. Ini hak kejadian. Besok enggak ada lagi orang sakit. Sakit biillah. Berkat rutib Imam Abdul Haddad. Ikhwan rahimakumullah, Imam Abdul Haddad beliau wafat, lahir dari tahun 1044 Hijriah, wafat tahun 1132 Hijriah. Ini kurang lebih hampir 90 tahunan umur beliau. Dan keberkahan beliau sekarang ini kita dapatkan. Sebenarnya masih banyak cerita tentang Imam Abdul Haddad, nanti insyaAllah dalam perjalanan kita majlis akan kita kenali sedikit demi sedikit tentang keagungan beliau dari apa yang kita baca lewat majlis ini, insyaAllah ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, bidakumullah, fakarakumullah. Untuk mengambil keberkahan, kami akan bacakan mukaddimah daripada kitab ini. Setelah itu kita tutup majlis. Majlis sampai jam 9 ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qal ma'alib rahmahullah ta'ala wa nafa'ana fil infidarini amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الماجد الجواد الوهاب الرزاق الحنان المنان الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه ورسالته برسالته إلى جميع الإنس والجن وأنزل عليه الفرقان فيه هدى للناس وبيان والبينات من الهدى والفرقان وشرعه لأمته
ma ausabihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa faddala dinahu ala sa'iril adyan wa ja'ala akram khalqihi alayhi wa ja'ala ummati khair ummah akhrajat lin nas yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yata'awwaluna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awwaluna 'alal itsmi wal 'udwan wa yuqimuna as-salah wa yatuuna az-zakah wa yatawassawuna 'alal sabr wa yujahiduna fi sabilillah. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah, dari mukaddimah ini Imam Abdullah Al-Haddad menyebut dengan memulai kalimatnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama kita, ulama akhirat terutama, tidak akan pernah memulai tulisan mereka kecuali diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu disusul dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian mereka susulkan pula dengan salawat. Kenapa harus dengan bismillah? Karena mereka diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk itu. Rasul mengatakan kullu amrin dibalin la yuftatahu bi bismillah fahuwa aghta. Dalam riwayat fahuwa ajzam fahuwa atta. Segala perkara yang baik tidak diawali dengan ucapan atau tulisan bismillah, lebih lengkap bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut akan sedikit berkahnya atau mungkin tidak ada keberkahan padanya. Maka di situ ulama selalu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mereka mencontoh mengikuti apa yang Allah perlakukan terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Terlepas nanti pembahasan apakah bismillah itu bagian suratul Fatihah atau bukan, nanti itu mungkin tugas Ustaz Alwi bin Isa Segab menjelaskan. Ikhwan rahimakumullah, keberkahan bismillah luar biasa. Setiap perkara yang kita awali dengan bismillah, yakinkan berkah. Tapi kalau tidak diawali dengan bismillah, keberkahan itu tidak akan kita dapatkan. Maka di sini disunnahkan apapun yang kita lakukan, awalilah dengan bismillah. Lebih lengkap bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar ahbab rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim itu 19 jumlah hurufnya. Dalam riwayat disebutkan siapa yang mendawamkan melafazkan bismillahirrahmanirrahim maka ia akan diselamatkan dari azab yang Allah perintahkan kepada malaikat Dzabaniyah, yang jumlah malaikat itu 19 adanya. Siapa yang rajin mendawamkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani rahimakumullah, bismillah, hukum bismillah itu ya juga nanti dibahas dalam fikih. Asli hukumnya sunnah dibaca untuk perkara-perkara yang baik termasuk yang mubah. Kemudian hukumnya bisa menaik menjadi hukum wajib. Kapan? Ketika kita dalam sholat menurut madhab Syafi'i. Kalau orang baca enggak pakai bismillahirrahmanirrahim dalam bacaan sholatnya, enggak sah menurut madhab Syafi'i. Nanti panjang lebarnya itu tugas Ustaz Alwi jelaskan insya Allah. Nah, kadangkala baca bismillah ini makruh. Loh, kok bisanya baca bismillah makruh? Iya, kalau inti gunakan untuk perkara yang makruh, inti nyulur rokok, just bismillah ya, makruh tapi dosa. Kalau itu sengaja, itu istihza itu namanya. Masa pekerjaan yang buruk kau pakai nama Allah? Begitupun bisa lebih buruk lagi, ucapan bismillah ini bisa menjadi haram ketika itu berbuat sesuatu yang haram ya. Nanti mau nyolokkan HP, mau lihat gambar perempuan yang enggak boleh dilihat, kebetulan masya Allah dicolok enggak masuk-masuk, akhirnya bismillah cetus masuk, kontol tubuh perempuan gambar, nanti dosanya lebih gede daripada ngeliat perempuan itu ya. Itu namanya penggunaan menghinakan agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini dawam ke ikhwan. Selalu kita gunakan setiap pakai sendal, pakai baju, buka kitab, buka buku, buka toko, nyetir motor, apa aja kerjaan kita, bismillah. Lengkapkan lebih sempurna bismillahirrahmanirrahim. Karena ini merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah berkah wallahi ikhwan. Yang sering kita dapatkan hanya seperti itu. Ketika kita mulai naik motor, starter, cetek, bismillah, jalan. Pas sudah jalan, muter sana, muter sini,
akhirnya nggak teringat pas lewat depan pom bensin. Ya Allah, ini motor dari semalam sudah kedip-kedip. Sudah kedip-kedip dari semalam. Ini kita bawa muter-muter, subhanallah, sampai depan pom bensin teringat mau ngisi bensin. Drit, baru mogok dia. Kok bisanya? Ya inti awali dengan bismillah. Kalau nggak pakai bismillah baru jalan depan pagar udah mogok inti. Tapi dengan bismillah. Dan kalau kita yakin iman, semua perkara kita bisa baik. Nah, keyakinan itu boleh jadi murid lebih hebat dari guru. Rasul pernah mengatakan, rubba sami au amin muballang. Rumah muballang au amin sami. Maaf. Rasul mengatakan boleh jadi orang yang mendapat penyampaian itu lebih cakep, lebih pakem, lebih memakai ketimbang orang yang dengar langsung. Misalnya dia orang ini dengar, itu kan duduk langsung dengar. Anak ngasih fawaid, saya ngasih fawaid sama ente. Ente cuek aja. Ah, biasa aja amalan itu. Ente pulang besok ketemu teman yang enggak hadir malam ini. Ente semalam hadir majelis, hadir. Gimana Ustaz Syukri? Oh, Masya Allah. Nyampaikan, ada apa yang beliau sampaikan? Ada ngasih amalan? Apa amalannya? Kata beliau baca bismillah. Woy, kerjaan dia apa aja baca bismillah jadi bagus. Ini yang nerima yakin. Oh, gitu ya. Iya, baca bismillah, ente lancar. Kebetulan dia hari itu sedang menghadapi suatu yang dia kesulitan. Kemarin gagal, akhirnya dia ingat, oh, udah kalau begitu aku bismillah. Yakin ya, dia baca bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, berhasil. Orang yang dengar langsung enggak ngamalkan, tapi yang dapat penyampaian justru mengamalkan. Ini hadis Rasul. Jadi ceritakan ikhwan, ada murid duduk di jalsa majlis seperti ini sama gurunya. Jadi sang guru itu Masya Allah menjelaskan tentang fadha'il bismillah. Kan kadang-kadang guru itu Masya Allah menyampaikan sampai kita tuh yakin benar. Langsung pengen ngamalkan. Jadi ada murid benar-benar nerima ucapan guru ini. Dia. Kita harus husnuzan sama guru. Nerima walaupun maaf, inti jangan cari-cari keburukan guru. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nanti enggak dapat berkah. Maka disunnahkan kalau kita duduk di majelis manapun, inti baca doa. Allah mastur uyuban masyaykhi au ustadi anni. Wala tadhhab barakatahum minni, ya Allah tutup aib kekurangan guruku dari aku, jangan aku melihat, jangan aku dengar, dan jangan kau haramkan keberkahannya untuk aku. Jadi walhasil Masya Allah, ini guru Masya Allah ngajar muridnya dari macam-macam tempat, diantaranya dari seberang sono. Jadi ngajari bismillah, kata guru, kalau orang baca bismillah dia yakin dia bisa jalan di atas air. Masya Allah, ini murid kebetulan rumahnya seberang sono, tiap hari ngelewati sungai. Masya Allah, hebat benar. Ya gimana enggak hebat, bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah yang dipakai bawa itu nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Masya Allah, ini guru bisa meyakinkan murid. Udah subhanallah, ini murid biasa lewat ada jembatan, lewat jembatan, hari itu jembatan putus, jembatan tuh putus. Pas murid mau ngaji ke gurunya, ngelihat jembatan putus bingung, ya Allah gimana nih jembatan putus, nyari perahu enggak ada. Teringat dia apa yang dikatakan guru, bismillah aja. Subhanallah ikhwan. Dia dengan yakin, ya Allah aku yakin dengan nama ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tep, dia injekkan kakinya di air, itu air kayak jadi jamin, kayak jadi tanah. Tep jalan sampai ke seberang. Subhanallah, dia bilang, benar guruku, katanya. Guruku Masya Allah, dia bilang. Apa yang dikatakan guru benar. Tapi sampai di sana dia enggak cerita sama gurunya. Pas pulang juga begitu, sampai berhari-hari begitu guru enggak tahu. Suatu hari orang kampung dia pesan, tolong sampaikan dengan guru ente, kami berharap besok dia hadir acara di tempat kita. Hanya dia bilang, Pak Guru, Ustaz, orang kampung teman antum fulan bin fulan ngadakan acara, berharap antum datang dan hadir. Kapan? Besok. Ya khair, besok aku pergi pulang dari majlis sama kau. Udah pulang majlis selesai, jalan. Pas jalan sampai ke sungai, ngelihat jembatan roboh. Ya Allah, gimana mau nyebrang, kata gurunya. Ini jembatan putus begini. Iya guru, katanya. Dari kapan? Udah seminggu. Lah, ente gimana tiap hari? Kok ente bisa nyampe? Ente pakai perahu? Enggak guru. Kan guru udah ngajarin. Kan guru udah ngajarin. Ngajarin apa? Kan baca bismillah. Wah ente. Ya, gurunya bilang, wah ente. Enggak guru, benar, aku praktekkan apa yang guru ajarkan, yakin bismillah, demi Allah aku bolak-balik berapa hari enggak pakai tangga, enggak pakai perahu, enggak pakai jembatan. Yang benar kau, benar guru, katanya. Bingung gurunya. Enggak, kita menyampaikan kadang-kadang yakinan enggak.
Ini anak bilang, guru kalau bacaan lihat bismillah katanya. Dengan yakin ya bismillahirrahmanirrahim. Tep nginjak ayat, gurunya melotot. Bingung, subhanallah katanya. Ayo guru, bareng ikut aku katanya. Guru dia gak punya keyakinan yang sama. Pas nginjak, dia sendiri ragu. Bismillah guru, bismillah nih. Bismillah dia bilang. Plus, brep. Masuk ke sungai. Benar ini cerita. Masuk ke sungai. Si anak murid bingung, loh kok guru tenggelam. Kenapa ya itu keyakinan? Kalau ada keyakinan, Allah ikhwan, apa aja bisa? Orang bilang mustahil, enggak mustahil. Aku pakai nama Allah. Orang bawa nama jenderal aja bisa. Jangan jenderal ya, pakai nama camat aja kita dapat bantuan. Pakai nama orang yang kira-kira dicintai di masyarakat dapat bantuan. Ini nama Allah yang kita pakai. Maka yakin, ya kalau udah pakai nama Allah, semuanya. Tapi yakin. Apalagi kita yakin dengan bismillahilladzi la yadur, itu ada dalam Al-Qur'an Haddad. Ini panjang, jam 9 lewat ini. Jam 9 bubar ya. Jadi, selesai. Hah? Itu satu topik marah sama anak. Ya, anak pernah jam 9 lewat, ini jam 9. Banyak cerita tentang bismillah itu, luar biasa. Yakin ke ikhwan, rahimakumullah, bismillahilladzi la yadur, diantaranya ada dalam rotib haddad, rotib atas. Itu yang dipakai, minimal bismillah, minimal lebih lengkap bismillahirrahmanirrahim. Kalau ente pas lagi ragu, misal, ente punya penyakit, yang bilang dokter, ini jangan minum yang manis, kata dokter, gula. Baru tensi semalam lagi tinggi, subhanallah, ente dipanggil oleh ente punya guru, atau katakanlah jangan guru dah, ente punya paman ente kangen sama ente gak ketemu lama. Pas ente datang, dia siapkan minuman yang super lezat, manisnya masya Allah. Dia tahu benar kalau ente demen minuman itu, tapi dulu itu sebelum kena gula. Pas ente dikasih, paman ente pakai bilang, nih mat, aku bawakan nih dari Surabaya khusus buat kau. Aku tahu kau suka madu ini. Ini aku bikinkan, minum katanya. Minum gimana nih? Gula lagi naik. Wanti-wanti dokter jangan minum yang manis-manis. Tapi ini paman, saking kata orang Palembang tuh gati. Tahu? Ya, usahain benar-benar. Bawain dari Surabaya buat kita madu asli dibikinin nama dia, diseduin, minum kau, habiskan, kubikin kalau mau nambah. Gimana itu? Enggak diminum, dia pasti kecewa. Diminum, dokter bilang jangan minum manis. Udah niat menyenangkan hati paman yang cinta sama kita. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi, tidak akan menjadi mudarat apapun yang ada di langit dan di bumi. Wahuwa sami'ul. Minum bismillah. Tidak apa-apa, sehat walafiat. Tapi harus ya, yakin. Kalian di setengah-setengah, ngedrop. Ya, yakin. Senina menutup cerita di zaman Rasulullah. Kita kenal sosok agung Senina, Khalid bin Walid radhiyallahu an. Itu Khalid bin Walid radhiyallahu an, super hebat, super jagoan. Beliau semua sahabat Nabi yakin dengan apa yang disampaikan Nabi itu hak, benar. Ya, kalian tidak dengar Nabi berkata begini. Lalu teori manusia mengatakan berbeda dengan apa yang dikatakan Nabi. Singkirkan teori manusia, pakai teori Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Yakinkan itu. Sunnah Khalid bin Walid pernah perang lawan orang kafir. Yang diserang ini, yang diserang oleh umat Islam ini, orang kafir yang menyerang Islam dan terkenal jagoan. Setiap perang menang. Kenapa? Karena mereka punya racun yang membunuh, thawmul qatil. Jadi kalau mereka ngadu pedang, orang kena lecet sedikit, mati. Kalau mereka lemparkan panah, panah itu enggak nancep, cuma timbis gitu lari, kena sedikit, mati itu orang, karena racun tadi. Subhanallah, dengan keyakinan mereka, dengan pertolongan Allah, singkat cerita, menang dalam perang tersebut. Mati mereka banyak, musuh-musuh itu. Tertangkap, tertawan, diantaranya di situ ada pemimpinnya. Pemimpin orang kafir ini. Ditawan, dikumpulkan mereka di situ, sahabat Nabi pun ramai. Sayyidina Khalid menginterogasi mereka. Kau pemimpin, iya. Kau mau masuk Islam dah? Diam dia. Sayyidina Khalid terpancing, ini orang ditawarin masuk Islam benar-benar enggak mau. Lalu Sayyidina Khalid melihat di samping sini ada kata orang Palembang tuh konjen. Ya, dari kulit kayak bungkusan begitu, diikat pakai tali. Ishal, ada apa itu di samping, kata Khalid bin Walid. Ini orang yang udah ditundukkan, udah kalah, masih angkuh. Sumgotil dia bilang. Ini racun yang membunuh, bilang. Sayyidina Khalid tahu nih, kelompok memang hebat racunnya.
ditantang model begitu, saya bilang, "Hat, ambil sini," kata pesan Allah. Sahabat langsung putusin, terus diputusin, dikasih mesin Khalid. Mereka nyaksikan, dibuka sama Khalid bin Walid, subhanallah, benar, serbuk racun. Serbuk racun. Dengan izin Allah, beliau ingin menundukkan ini orang yang angkuh. Beliau taruh di tangan kanannya racun tersebut, dia taburkan, bukan sedikit, banyak. Dengan lantang dia ucapkan, "Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim." Diminum, ditelan. Ini rajanya orang-orang kafir ini ketakutan luar biasa. Kenapa? Kalau Sayyidina Khalid sampai mati saat itu, pasti dia dibunuh oleh sahabat. Tapi subhanallah, Sayyidina Khalid ambil makan itu dengan menancapkan pedangnya, dia tetap berdiri tegar, keker. Tidak terjadi apapun, cuma keluar keringat dingin sedikit saja. Tidak ada suatu mudarat menimbulkan pada dirinya. Ini orang ini kagum, melongok dengan apa yang didapatkannya di hadapannya. Baru masuk Islam dengan izin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Qanahumullah, baru bismillah. Baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, insyaallah panjang umur sampai nanti kita nyambung lagi. Qanahumullah. Ini majelis ya bukan urutan. Artinya malam ini saya, malam Sabtu depan Ustaz Alwi, nanti malam Sabtu depan lagi berarti saya, malam Sabtu depan Ustaz Alwi, itu boleh jadi tapi boleh jadi enggak. Karena Jumat dalam sebulan ada yang 5. Jadi antum berharap benar saya, ya tolong ikhwanahumullah jangan sampai ya pilih-pilih ustaz. Hadir ya. Apalagi alhamdulillah kita beda yang disampaikan Ustaz Alwi, Figi, saya yang seperti ini. Ambil dua-duanya. Ya kita enggak dua-duanya enggak ada di ustaz lain. Kita dapat bocoran ustaz Alwi enggak datang, ustaz Sukir enggak datang, diganti ustaz fulan. Hadir. Ya, hadir tetap. Insyaallah berkah kita dapat. Wallahu a'lam bishawab. Baik.